Okay, hi guys. Hari ni aku ingin membuat sedikit review pasal Rafale Fighter M atau kita panggil pesawat pejuang Rafale model kit scale 148 jenama Hobby Boss. Kita buka dulu apa ada kat dalam. Okay, dia bagi kat sini. Okay, marking and painting. Tengok skop warna dia. Silver dengan grey. Credit H308 daripada color Mr. Color. Okay, aku ada silver dia pun aku ada. So yang ni versi marine untuk French Air Force. Apa kita letak dulu, tengok pula buku manual dia. Tak ada buku manual, naya nak buka ni. Okay, satu pasal fungsi apa semua. Dia satu seat je untuk variant M. Dia ada banyak variant. Bukanlah banyak, ada beberapa varian, antaranya varian A tak silap aku prototype. Okey, ni varian M. Lepas tu ada satu lagi untuk 2 seater, varian aku lupalah varian apa. So kita tengok balik dia bentuk dia. Okey, dia ada bagi view 10. Okey, 2 view 10. Weapon dia ada bagi Mika missile. Terkut lah. Dengan bagilah weapon power sikit. Okey, kita tengok pula kat dalam ni apa dia. Okey, ini body part dia. Nanti kita buka je lagi. So, ni cockpit ni. Kenopi. Okey, kenopi dia. Blister. Body part. Okey, ini tayar. Bahagian tayar. Ni apa ni? Decal. Decal, water slide decal. Untuk makin Francis Air Force. Ini bahagian enjin. Nah, ini fuel tank. Ini bahagian sayap. Okey, itu saja part dia. Nanti kita. Okey, sekarang aku dah buka dah plastik dia ya. Kita boleh tengok balik dengan detail. Ini dia punya fuel tank. Okey, aku letak sini balik. Okey, ini bahagian enjin ni. Ini enjin. Okey, ni adalah ni bahagian kokpit ni. Ini sama, ni kursi. Okey, the rest aku letak sini, ni bahagian body dia. Okey, ini pula bahagian missile lah, yes, Mika. Ni missile Mika. Kalau ada bagi weapon lain, aku rasa Francis ni pun pakai juga weapon keluaran US. Okey, ni dia punya sayap lah, wing. Okey, kita tengok balik bahagian marking dia. Macam aku kata tadi. Okey, Mr. Hobby Color H308. Tada! Aku ada. Tapi masalahnya sekarang ni aku tidak bercadang nak buat projek untuk French Air Force. Aku ingat aku nak buat yang India Air Force punya. Sebab memandangkan beberapa bulan lepas kita dapat dengar berita kecoh di antara negara India dan juga negara China berkaitan dengan sempadan. Okey, berlakulah ketegasan, bukanlah perang pun tak, tapi kawasan tu memang hot lah dengan keadaan tentera mereka masing-masing bergaduh kat sempadan. Jadi aku ingat nak buat yang tu. Tapi satu lagi aku fikir aku nak buat what if kalau untuk varian, bukan varian, versi TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. Sebab dulu kerajaan Malaysia dalam pertimbangan untuk menggantikan pesawat pesawat MiG MiG-29 yang telah pun dibesarkan ekoran faktor usia. Dan Rafale adalah salah satu calon untuk program MRCA bagi kerajaan Malaysia. Walau bagaimanapun, tidak ada lagi pengganti buat masa sekarang. So aku fikir nak buat macam tu juga, nak buat versi Malaysia. Tapi dalam masa yang sama fikir balik nak buat versi India Air Force. Tengoklah nanti macam mana keadaan dia. Nanti ya, kita tengok sama-sama lah projek ni. Jadi kita, aku pun confused. Baik aku beli satu lagi kan. Kita buat dua je lah. Ke satu lagi, tiga cukup. Buat tiga varian, tiga versi. Francis Air Force. Apa nama ni, India Air Force. Satu lagi, what if Malaysia Air Force.
Okay guys, ini adalah Decker Raphael M. Kita boleh tengok ada nombor marking dia, logo. Okay. So, jadi video setakat ini saja untuk kali ini. Ini first time aku buat. Minta maaf kalau banyak suara tak dengar ke apa ke. Minta maaf banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi nanti-nanti. Tolong komen kat bawah kalau ada cadangan atau apa-apa penambahbaikan, dialog-alukan. Jangan lupa like and subscribe ya. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.